warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Hari ini tanggal 28 April 2021 kami selaku pengurus PSHT Cabang Purbalingga Pusat Madiun secara resmi telah melaporkan ke Polres Purbalingga terkait penyalahgunaan logo atau lambang PSHT sesuai klasifikasi nomor 41. Namun sebenarnya perlu diketahui, sebelum kami melaporkan ke Polres, tanggal 14 April kemarin kami mendapat arahan dari Bapak Kasat Intel Polres Purbalingga. Beliau mengatakan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Kemarin secara 2 hari berturut-turut kami sudah dimediasi oleh Kesbangpol serta Bapak Kasat Intel, namun dari hasil mediasi tersebut tidak menemui titik temu. Dalam hal ini mereka PSHT sebelah tetap bersikukuh bahwa klasifikasi nomor 25 yang mereka miliki tetap boleh menggunakan logo PSHT dalam kegiatan berolahraga, bela diri, serta berorganisasi. Dalam mediasi tersebut, saya menawarkan kepada beliau, Bapak Suratno SPD, beliau adalah dulunya sesepuh PSHT di Purbalingga, kami menawarkan, monggo Kang Mas, njenengan kembali ke Pusat Madiun, dan njenengan tetap sebagai ketua cabang, tetap sebagai sesepuh kami, bimbing kami, adik-adik panjenengan, untuk belajar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Namun ajakan kami tidak diindahkan, bahkan dihiraukan oleh beliau. Bahkan beliau berniat mengadukan kami ke Kesbangpol untuk mencabut SKT kami yang sudah kami pegang di tahun 2019. Alhamdulillah kami mendapatkan SKT dari Kesbangpol. Dari PSHT sebelah mengatakan meminta untuk SKT kami dicabut. Namun dari pihak Kesbangpol dalam hal ini belum mau mencabut SKT kami, karena setelah kami menjelaskan bahwa badan hukum mereka sudah dicabut berdasarkan keputusan Mahkamah Agung yang salinan putusannya kemarin sudah saya serahkan ke Kesbangpol. Dalam kesempatan ini kami selaku pengurus cabang menyampaikan kepada seluruh anggota PSHT Purbalingga untuk tetap tenang, tetap berlatih seperti biasa, jangan mudah terprovokasi, juga hindari berita-berita hoax. Bila mana ada yang menyulut keributan, kita hindari. Bukan kita tidak berani, tapi kita ikut menjaga Kamtibmas di wilayah Purbalingga. Mungkin dari saya selaku mewakili pengurus cabang PSHT Cabang Purbalingga Pusat Madiun, bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.